Wabarakatuh para pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum, selamat sore, ketemu lagi bersama kami. Saya Aris Munandar, Radin Tumani oleh rekan saya Bung Bambang Jengki, salah satu pengamat sepak bola pada sore hari ini. Selamat datang Bung Bambang Jengki. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion yang berkapasitas 60.000 penonton, di mana ini adalah memperebutkan tiket menuju ke partai semifinal, di mana Pornas FC dari Era Kabupaten Bima berhadapan langsung dengan Baba FC dari Raselwi. Ya, inilah kick off babak pertama sudah dimulai kali ini. Di sana masih Rian. Lagi-lagi nomor punggung 14, saudara Penny. Kali ini masih Pornas dari Ambalawi mencoba acak-acak saja di sana. Dandi dari Babai. Nampaknya Robin sudah digawal oleh beberapa pemain dari Pornas Ambalawi. Rizky Badai salah satu sang pengatur lapangan, pengatur serangan. Ya, kali ini masih Pornas Ambalawi mencoba membangun serangan. Masih Badai dari Rasalu, ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan para pemirsa. Masih kali ini dibuang saja oleh sang kapten kesebelasan, Rizky. Kurang cermat tadi berbola, lagi-lagi Dandi. Masih kali ini Yanto. Kedepan saya mencoba menggiring bola, Badai FC membangun serangan, kita lihat bersama. Robin, masih Robin, shooting langsung saja Robin. Dandi, lagi-lagi, masih terjadi perebutan bola. Kita lihat bersama Tiar di sana. Nampaknya, kedua kesebelasan ini melakukan atensi serangan. Melebar saja ke depan di sana. Masih kita lihat bersama Tiar. Lagi-lagi Alex. Kita saksikan bersama-sama. Dandi umpan melebar dia. Masih Yanto. Lagi-lagi Rizky. Dandi yang ketuju. Kita lihat bersama-sama, dibuang saja. Kali ini Rizky Suti langsung berbahaya. Para pemirsa, masih Kanto. Robin di sana. Robin! Dua langsung yang mengawal pergerakan dari saudara Robin ini. Apa yang terjadi di sana? Masih. Kali ini masih Pornas FC mencoba membangun serangan, kita lihat bersama Tiar di sana. Suti langsung berbahaya. Lagi-lagi anak-anak dari Pornas Ambalawi ini melakukan agresivitas serangan. Belum membuahkan hasil. Ya, kali ini Barabi. Iya, sudah langsung tadi dilakukan oleh nomor 16.
Kita saksikan kesebelasan yang ketujuh. Masih kita lihat bersama-sama Rizky Yanto. Mas Yanto, apa yang terjadi di sana? Ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Masih kali ini para pemirsa, Yanto darah di depan. Kita saksikan bersama-sama Babau. Lagi-lagi, masih ke depan, Rizky. Rian, masih anak-anak Batai melakukan passing-passing pendek di sana. Dandi, lagi-lagi, kita saksikan bersama-sama, umpan terobosan. Kali ini masih Dandi, Dandi dari Batai. Kita lihat bersama, lagi-lagi di bawah tekanan anak-anak Batai dari Rasalawi. Coba ke depan, shooting langsung saja tadi. Masih Arif, salah satu kapten kesebelasan dari Pernas. Iya, ke depan saja kita lihat bersama-sama. Lagi-lagi. Masih shooting langsung saja tadi. Rian. Sama Badai ke depan. Bisa nomor 14 yang dituju saudara. Dan masih ada terjadi di sana. Lagi-lagi. Inilah peluang Mas Alex Badai tadi. Kali di sang Tiar. Tiar mencoba menggiring bola. Ditekel saja oleh saudara Benny. Tembaran ke dalam Arif. Masih lagi-lagi pertandingan di bawah terik matahari tidak mengurungkan niat bagi para penonton yang menyaksikan pertandingan secara langsung pada sore hari ini. Kita saksikan bersama-sama. Luar biasa antusiasme para penonton. Kali ini masih lagi-lagi kita lihat bersama di sana Dandi. Masih Dandi. Kurang sama berbahaya. Satu langsung saja Tiar. Berbahaya. Masih Tiar. Ancang-ancang saja. Masih terjadi perebutan bola. Alex. Alex umpan lambung saja, bola melambung tinggi. Miskomunikasi tadi. Kesebelasan dari Pernas FC. Masih Beri, terjadi perebutan bola. Wasit. Lanjut. Lagi-lagi Rizky. Masih Rizky. Rizky mencari rekannya Rian yang dituju di sana. Rian, masih Rian. Badai. Badai melakukan tensi serangan di sana. Kita saksikan bersama Tiar, kembali ke belakang, Korna Seci. Ke depan saja Arif yang dituju, masih terjadi perebutan bola. Berbahaya kali ini, Pernas. Masih Pernas, ke depan saja. Lagi-lagi, dibuang saja, wasit. Wasit pergantian dari Badai FC, saudara Dijon. Ditarik keluar, masuk gol nomor 26. Ya, kita kembali ke lapangan hijau di sana. Masih Yanto. Yanto shooting langsung saja, dibuang saja oleh nomor punggung 12 dari Pernas Ambalawi, saudara ADB. Lagi-lagi kita lihat bersama-sama. Masih terjadi perebutan bola. Kali di Tiar yang dituju. Tiar mencoba menggiring bola ke depan, namun lagi-lagi Badai FC menguasai laga pada sore hari ini. Terjatuh saja. Masih Dandi. Lagi-lagi dicuri. Depan saja kita saksikan bersama-sama Arif. Masih mencoba menggiring bola ke depan. Masih. Inilah saudara Goeng, pemain yang baru saja diterjunkan. Masih. Lagi-lagi, dan dipulang saja. Daerah
untuk melakukan lemparan ke dalam di sana. Rizky masih Rian dari Badai Rasalowi mencoba melakukan atensi serangan dari sisi kanan lapangan. Kita melihat bersama-sama umpan melebar dia. Saudara Goa yang dituju, inilah striker yang bisa diterjunkan oleh manajer tim. Kedepan mencoba menggiring bola, namun digagalkan tadi oleh nomor punggung 4, saudara Sultan dari Kornas Ambalawi. Kita saksikan bersama-sama lagi pada sore hari ini. Badai, inilah salah satu daya gedor andalan dari Badai FC, saudara Robin. Kedepan saja, masih Tiar mencoba menggiring bola. Langgaran tadi. Satu peringatan dari sang wasit. Darabit shooting langsung saja. Lagi-lagi umpan terobosan ke depan yang dituju adalah saudara Cantik. Masih Rizky ke depan, kita saksikan pada cipu berbahaya di sana pemirsa. Lagi-lagi berusaha sekali semaksimal mungkin kedua kesebelasan pada sore hari ini. Masih di bawah tekanan Badai FC. Shooting langsung saja. Berbahaya, kita saksikan. Masih. Luar biasa. Shooting langsung saja. Berbahaya, kita saksikan. Masih. Luar biasa. Apa yang terjadi para pemirsa, luar biasa. Badai FC mampu unggul. Wah, ini Pikimba Kutaro. Ini Pikimba Kutaro yang bisa biar kemana. Atau mencoba menggirim bola ke depan. Lagi-lagi dibuang saja. Tiar kali ini masih Arif yang dituju. Dandi di sana. Berbahaya, saksikan. Dibuang saja oleh Rizky. Kita saksikan bersama-sama pada sore hari ini. Masih Yanto mencoba menggiring bola ke depan. Di sana Robin. Tiga orang langsung yang mengawal pergerakan. Lagi-lagi. Dan rapi di sana, Tiar yang ketujuh, masih Tiar, umpan lebar. Berbahaya kali ini, counter attack. Shooting langsung saja, berbahaya. Nomor punggung 16 ini. Masih kali ini. Buat Tiar. Komunikasi tadi. Rizky Babay. Masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan bersama-sama. Masih Tiar kali ini. Tiar mencoba menggiring bola. Umpan melempar di sana. Darabi. Lagi-lagi bisa diselamatkan oleh sang penjaga gawang, saudara Buas. Dari Badai, kita saksikan bersama-sama umpan terobosan. Langgaran tadi. Terlihat jelas. Yang mana teriakan dari Badai Rasalowi. Ya, luar biasa. Warga Rasalowi sudah memerhati setiap sudut lapangan. Shooting langsung saja tadi. Ditekel saja nomor punggung 12 ADP dari Pornas FC Ambalawi. Kita saksikan bersama-sama Goeng di sana. Masih Goeng daripada Robin. Salah satu daya gedor. Masih
Shooting langsung saja tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam dilakukan oleh Badai FC dari Rasalewi. Di mana skor sementara 1-0 untuk keunggulan Badai Rasalewi. Terbang saja di sana, kita saksikan Darabi. Darabi membuang saja bola. Arif, lagi-lagi. Pernas dari Abelawi melakukan pasir-pasir pendek ke depan. Shooting langsung di sana, namun bola terlalu melebar, bukan satu ancaman bagi kesebelasan Batai FC. Kedepan saja Robben mencoba menggiring bola. Kedepan saja berbahaya, Darabi umpan terbesar Tiar yang dituju. Masih Tiar, pelanggaran tadi. Pelanggaran kita saksikan bersama-sama. Official masuk bola air. Iya. Bola buang Mas Darabi berbahaya. Shooting langsung saja. Sekarang ini pemain yang mendapatkan kartu kuning Darabi. Inilah Darabi, salah satu gelandang bertahan yang dimiliki oleh Pernas Abelawi. Nomor 16 miskomunikasi kali ini, umpan terobosan ke depan. Robin. Lagi-lagi Robin. Umpan lambung saja ke depan di sana. Goyang. Masih kembali ke belakang bola. Kita saksikan bersama-sama Robin. Rian ke depan, lagi-lagi di bawah tekanan. Apa yang terjadi? Hesbal rupa-rupanya. Dilakukan dia, salah satu penjaga gawang andalan yang dimiliki Batai FC. Lagi-lagi yang dituju adalah Darabit, salah satu pemain andalan dari. Apa yang terjadi? Ternyata bola terlebih dulu meninggalkan lapangan. Masih Batai FC melakukan tensi serangan. Para pemirsa, kita saksikan bersama-sama. Kali ini masih terjadi perebutan bola, dicuri lagi. Kita lihat bersama-sama ke depan saja. Rian, ya, Kante mencoba menggiring bola. Umpan melebar di sana, goyang yang dituju. Lagi-lagi, goy, ke depan saja di sana Kante. Kali ini masih Rizky Badai. Umpan lambung saja ke depan. Hampir-hampir saja Rian ini, para pemirsa. Arif berbahaya. Kita saksikan bersama-sama pertandingan pada sore hari ini. Kedua kesebelasan melakukan atensi serangan. Masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan bersama-sama ke depan. Rado mencoba menggiring bola dari sisi kiri. Kedepan mencoba menggiring ke depan. Lagi-lagi, apa yang terjadi? Berbahaya. Kita saksikan bersama-sama. Lagi-lagi counter attack. Lebar saja Rian. Umpan ke depan dia. Pelan saja. Masih. Nomor punggung 6. Eleman. Tihar. Kali Tihar mencoba menggiring bola. Tihar melebar ke depan. Darabit yang dituju. Masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan bersama-sama. Wasit pergantian pemain dari Badai. Yanto nomor punggung 7 ditarik keluar, masuk Jordi nomor punggung 9. Luar biasa, lagi-lagi rotasi terjadi pada kesebelasan dari Badai FC, di mana dimanajeri oleh saudara Bobby Rahman. Kali ini Dandi mencoba menggiring bola ke depan di sana Robin. Inilah salah satu daya gedor andalah saudara Robin. Robin mencoba menggiring bola ke depan saja, masih tidak dibiarkan melakukan shooting tadi. Nomor 10 tuannya bersedia terjungkan. Masih kali ini lagi-lagi terbaca tadi Faiz. Kali ini Faiz di sana. Faiz Pernas Abelawi berusaha mengejar ketertinggalan. Miskomunikasi. Masih terjadi perebutan bola. Lagi-lagi kali ini Faiz di sana. Kita saksikan bersama-sama Pernas FC mencoba membangun serangan. Kedepan saja, masih Gandhi. Lagi-lagi Rian. Buang saja tadi.
Masih kali ini anak-anak dari Pernas Ambalawi berusaha mengejar ketertinggalan. Masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan bersama-sama. Ke depan saja. Masih. Barang ke dalam sudah bukan Rabun. Masih Rabun. Rabun mencoba mengirim bola ke depan berbahaya. Apa yang terjadi? Masih Rizky umpan melepar di sana. Rian yang itu masih lambat. Ke depan saja. Ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Masih terjadi lempar ke dalam Jodin yang dituju. Jodin, inilah. Masih. Dair Rabit mencoba menggiring bola ke depan saja. Alex, lagi. Jodin, Rabit. Anak-anak dari, apa yang terjadi nampaknya. Masih gumpah. Umpan melebar dia di sana nomor 9. Sedikit lemah saja di sana. Kali ini Rizky Badai. Terbang. Hampir saja. Lagi. Masih ke depan. Anak gawang. Warna pelari. Inilah striker lagi kakak berbahaya. Hampir saja. Luar biasa striker Adi kakak ini. Sudah dilakukan di sana. Masih goyang ke depan di sana berbahaya. Bagi lagu terbaca. Kali diambil alih oleh kesebelasan Pernas Ambalawi. Nampaknya begitu rapat sekali. Ini ke depan. Masih. Di sana Robin. Ke depan saja tadi di sana berbahaya. Ke depan lagi. Biar di sana. Dibuang saja berbahaya kali ini terjadi. Ya, apa terjadi? Lagi nomor punggung 12 itu dari Pernas Eji ADP. Dibuang saja oleh ADP. Kali ini setara Sabo. Lemparan ke dalam Rizky. Lagi Sabo yang dituju. Masih passing pondok dilakukan oleh Bada Uji. Kita saksikan bersama-sama. Lagi. Masih kali ini berbahaya, kita saksikan bersama-sama. Berbahaya tadi. Serangan dilakukan oleh anak-anak dari. Kita saksikan. Masih terjadi perebutan bola. Berbahaya, kita saksikan bersama-sama. Masih ada pun Sabun. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam. Salaman berapa kepada kesebelasan Pernas. Syukur. Ya, kelembuan kepada kesebelasan dari Pernas Ambalawi. Selamat kepada Bada Uji sudah masuk ke babak perempat final. Dan siap-siap kepada kedua kesebelasan yang akan bertanding pada sore hari ini.